nampaknya bintik-bintik sudah mulai hilang ya. Untuk hasil malam hari ini terlihat memang sudah sangat berkurang. Tapi sejujurnya dari hasil diagnosa yang diberikan oleh dokter Big di sini, karena tadi Mbak Jen juga tidak melakukan terapi kucing dengan optimal ya, jadi menurut dokter Big kemungkinan adalah malam ini atau juga 2 jam ke depan bintik-bintik itu akan semakin banyak dan alergi akan semakin parah. Nggak apa-apa, aku semakin banyak semuka-muka sebadan-badan daripada aku harus deket-deket sama itu kucing gitu. Kecuali kucingnya bohongan, nggak apa-apa. Tapi ini kucingnya beneran, aduh. Saya punya kabar. Belum ya? Belum. Ah, buruk. Tadi siang saya lihat lukanya sudah mulai mengering. Apa yang kurang saya lakukan, dokter? Ya. Kalau luka-luka yang tadi hampir mengering memang sekarang sudah mengering, tapi ada luka baru. Ya, luka baru. Ini diakibatkan karena Bapak Derek selalu menggunakan kaki untuk berjalan di atas kursi roda. Ya, aku sekarang pegang sono. Aku pegang cuma dua, kasihan. Ya. Jadi lebih baik menggunakan roda sehingga itu mengakibatkan luka baru. Nah, kalau saya menggunakan tangan, ini saya luka lagi. Jadi nah, kalau telapak tangan kebetulan belum luka, kan dari sini ke sini. Ya, jadi ini berdasarkan diagnosa yang diberikan oleh dokter. Bapak Derek harus diberikan lotion di telapak kaki dan dililitkan telapak kakinya menggunakan kasa malam hari ini. Lotion di telapak kaki tadi kan? Iya, ini telapak kaki di sini. Enggak pakai kan? Jadi telapak kaki kan? Harus dililitkan. Kasih tahu dokter. Mulai malam ini. Pakai. Yang mulai malam ini, oke? Dan saya memberikan kabar yang baiknya adalah besok Bapak akan menjalankan operasi plastik untuk kulit Bapak yang baru. Oh, hidungnya? Hidung? Enggak, kalau hidung kayaknya sudah segitu. Saya enggak mau, pesek. Enggak, itu terima dari Tuhan apa adanya, oke? Ya kayak hidungnya Ibu Rene itu. Iya. Mister, udah lincah. Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Ketemu lagi. Sebenarnya tidak ada hasil yang terlalu signifikan dari kondisi Anda, Bapak Patra. Kalau kaki saya sudah bisa memastikan dengan Anda tadi tidak merasakan terlalu sakit. Di bagian tulang itu berarti sudah cukup baik, sudah ada perekatan di antara pecahan-pecahan tulang yang kemarin ada. Jadi saya tetap menyarankan bersama dokter B untuk melakukan senam dan juga terapi dengan tepat waktu ya. Itu karena penting supaya ada konsistensi ya satu sama lain dari satu terapi ke terapi yang lain, terapi joget, terapi pijat dan juga terapi jalan itu tetap harus dilaksanakan. Dustai hati bilang kau depan penjara lampu mana depan terapi joget kumaha ayo oh ya ayo udah jangan sakit dulu biarin aja sembuh. Palanya goyang, lehernya kok masih sembuh loh, leher. Iya, naik ya. Tapi biar cepet sembuh. Kemana, ku harus... Cuman joget, mungkin aku bisa, tapi kok terapi joget kan berarti yang terfokusnya ke yang sakit ya. Soalnya lebih ke gerakannya, gerakan terapi. Ya, jadi aku lebih main di kaki sama di leher. Tapi pas taunya ada musiknya, ya udah deh gitu. Kesana kemari membawa alamat. Kita uut ya. Mungkin diriku sudah tertipu membuat aku. Oh ya, merah gerak-gerakin.
cuman pengen keluarkan stres. Asik, Big Brother.